Anda atau kita boleh minta kepada sahabat kita sesuatu, tapi bukan dalam irama. Saya ingin mengambil harta tersebut untuk kesenangan yang sifatnya adalah syahwat, tapi ada hajat sehingga kan tidak dilarang orang meminta, orang fakir, orang apa, pengemis, pengemis. Kalau minta tidak dilarang karena dia fakir, tapi kalau orang cukup meminta, minta rendah dia. Jangan dianggap tidak dosa minta-minta. Kalau ada orang diberi oleh Allah kecukupan kok minta-minta kepada manusia. Dia di hari kiamat nanti mukanya tidak berdaging. ini, mukanya tidak berdaging, minta-minta. Padahal dia cukup. Jadi kalau orang minta karena hajat, sah. Tapi harus betul-betul karena hajat. Tapi kalau tidak karena hajat, na'udzubillah, bukan tidak ada wajahnya. Nah, masalah meminta-minta itu macam-macam kelasnya. Kita harus berbicara di semua kelas-kelas orang fakir yang sesungguhnya. Ada orang yang pura-pura fakir. Ada minta dengan cara yang halus mungkin kita harus waspada. Dimulai dari kita mungkin yang merasa dirinya sebagai ustaz. Kita bisa saja menjadi peminta-peminta halus ya, pengemis pakai jubah, pakai imamah haram sehingga meminta mengambil dari orang dengan dengan membawa gelar kebesarannya oh ini paling enak ngambil duitnya orang berapa cincinnya baik buat saya ada cincinnya Oh. Ya minta ustadz nggak bisa nolak eh mengambil dengan cara begitu supaya ngambil dengan pedang haram tuh nah ini agama mahal bisa dijual begitu bisa untuk anak nakut itu orang atau nanti nggak berkah nih sama kiai, sama ustadz nggak asin dan Ini bro, ya. Jadi jangan dianggap minta ini, ini meminta juga ini. Pengemis halus ya pakai gelar ustadz. Al-Ahdu bil Hayy, Al-Ahdu bil Saif. Lebih serem dari pedang. Kalau pedang, bisa saja dilawan kita. Kalau enggak ini makam. Masya Allah. Ini jamnya bagus banget. Nih. Masya Allah. Masya Allah. Dan macam-macam gayanya Ustaz ada ada gaya ngeluh ya Allah mobil saya macet tiga kali lah Pak Haji macet tiga kali eh biar diganti mobilnya ya itu halus minta sama rendah mana Arif billah semacam Arif enggak ngadukan kepada manusia malu dia ngomong malu paham cerita aduh rumah masya Allah bocor terus ini ya maksudnya biar diganti kesini Allah alhamdulillah hati-hati meminta -hati. artinya apa keroposan di dalam hatinya dia akan fakir selamanya. Tapi kalau kita punya hajat minta sah halal, seorang fakir minta halal. Orang fakir minta sah. Karena dia punya hajat. Tapi pun demikian, ini fakir, kita bicara orang fakir bukan orang cukup. Jadi orang minta karena dia hajat sah. Atau orang minta dalam dalam irama berkasih sayang. Itu ada, minta dalam irama kasih sayang. Sebenarnya kita punya, cuman namanya apa? ya guyo, pak bukan bukan meminta secara sungguhnya berkasih sayang karena saya cuma merasa dekat saya minta cuma biasanya berarti kan itu hanya bahasa meminta dalam berkasih sayang memberi berkasih sayang sehingga tahu tahabu memberi hadiah tuh sah dalam irama menumbuhkan kasih sayang dan cinta yang nggak benar adalah kita meminta untuk syahwat tadi itu untuk banyak untuk dia cinta dunia biasanya yang suka minta-minta itu kurang paling pelit diminta susah dia karena dia tidak mengerti memberi, dia hanya meminta saja dan menyakit. Nah, makam mulia yang diingat oleh Imam Ibn Atul Esa dari adalah bagaimana seorang yang minta kepada Allah saja kadang dia mikir. Malu dia bagaimana minta kepada manusia. Alangkah kayanya orang ini. Sehingga duduk dengan orang kaya pun dia nggak pernah dia berangan-angan dari koceknya tuh Kan musk muskilah problem ya. Siapapun kalau duduk dengan orang kaya, kemudian dia tamak dengan hartanya dia rendah di hadapannya. Nabi sudah mengatakan dua per tiga imannya itu hilang dan dia akan direndahkan. Sehingga sudah mulai action bahasa bahasinya, segala macam. Orang kaya sendiri nggak senang dengan orang itu. Kok remeh banget dia. Sehingga bisa saja dibeli saja ala kasih duit diam tuh Kasih diam dia mustadnya kasih diam diam. Astagfirullah. Kita mulia dengan Allah. Maka Ustaz. Ini adalah kita bicara tentang Kalau Ustadz duduk dengan orang kaya Bagaimana akan kita menjadi satu Satu hubungan yang baik Kalau ada Ustadz duduk dengan orang kaya Mengharap kekayaannya Maka dia telah salah Tapi kalau ada seorang Ustadz duduk dengan orang kaya Mengharap semoga orang kaya itu menjadi orang dermawan Maka itu sah Tandanya tulus apa? nggak harus dia berbuat baik dengan saya. Yang penting aku pengen duduk dengan orang kaya itu, saya akan duduk dengan dia, saya akan ngobrol, saya akan rayu sampai dia berbuat baik. Biarpun tidak dengan saya. Biarpun tidak dengan saya. Intinya bagaimana dia berbuat baik. Selesai. lah ya, tujuannya ya, bagaimana mbak dia selamat. Saya tidak pengen ada orang, orang kaya masuk neraka, gitu saja. Makanya kadang sebagai ustadz itu kalau ingin datang pada orang kaya harus pikir ulang. Benar enggak? Saya datang pada dia mengharapkan kekayaannya atau saya mengharapkan dia selamat? Ini beda. Jalannya sama, bahasanya sama, niatnya yang beda. Ayo. Saya datang kepada dia itu karena apa? Karena saya menginginkan duitnya dia untuk bangun pondok saya, karena yang punya pondok mungkin. Itu masih syahwat juga, sebab pondok juga prestis di kalangan ustaz, pondoknya paling gede, paling keren, paling banyak santrinya. Itu juga untuk sombong bisa kok. Jangan dianggap sombong hanya dengan dunia saja, tidak. Dengan gede-gedean jamaah juga disebutkan kok, jah, pangkat, gede-gedean jamaah, wah jamaah ribuan, yang banyak, pondoknya gede, bisa sombong kok. Nah, di saat kita duduk dengan orang kaya atau duduk dengan pejabat, kita merindukan dia selamat. Bukan kita merindukan kebaikan duniawi kepada kita. Kalau ternyata mereka berbuat baik kepada kita pun, balik rumusnya sebelumnya tadi, kita mengambilnya seperti apa? Kalau saya mengambil karena saya berharap, tolak. Kalau saya mengambil karena saya berharap, saya tolak. Harus tolak. Kalau ingin selamat hati. Tapi kalau sudah mengambilnya dengan bahasanya ini adalah Allah kasihkan jalan dan bukan dengan syahwat, dengan, dengan syahwat maka boleh diterima. Tapi juga di saat menolak, oh, ada kan tidak mau. Oh saya tidak mau bantuan dari misalnya nggak mau ada pondok nggak mau bantuan pemerintah ya misalnya. Ya kalau tidak diterima, sudah biasa saja, nggak diterima saja, nggak usah teriak tuh. Astaghfirullahaladzim, saya tidak mau bantuan pemerintah. Allah Allah, ngapain ngomong teriak-teriak? Tiem -teriak? aja deh. Kok main action? Eks nggak perlu, kita perlu serius kok dengan Allah. Kalau nggak mau ya sudah. <Syukur>